Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Fauji dari tim channel Ilmu Kita. Di video kali ini, saya akan membuat tutorial pbb.net, yaitu cara membuat textbox untuk password. Saya contohkan sini. Misalkan sini saya buatkan sembarang ya, sembarang huruf atau angka. Nah, maka si karakternya itu disembunyikan ya. Nah, ketika kita itu dicentang ini ya, checkbox-nya untuk melihat password, maka muncul ya yang huruf atau karakter yang aslinya. Sekali satu, kemudian kita centang lagi atau dihilangin ya, maka kembali lagi ya, maka berbentuk password gitu. Oke, langsung aja ke tutorialnya.